Honda pada dihujat sebagai motor kerupuk. Hal ini karena material yang dipakainya semakin kesini semakin tipis dan renyah kayak kerupuk. Nih, coba nih saya tendang-tendang ya boknya ya. Nih. Hancur teman-teman. Ini hancur loh. Dan kalian harus tahu harganya ini mahal banget. Spare part plastik kayak gini tuh mahal banget ya. Biasanya material kerupuk ini hanya ditujukan pada sektor perbodian saja. Nah, belakangan, penyakit Honda ini malah menjalar ke bagian sasis yang kini dijuluki dengan kaleng kerupuk atau juga kaleng kongkuan saking tipisnya. Namun, rasanya nggak adil kalau kita terus-terusan hanya menyerang kelemahan Honda saja, Sob. Rival abadi mereka, yakni Yamaha, juga bukanlah produk yang sempurna. Pasti ada kelemahan dan juga kekurangannya. Jadi aku mau langsung tes sendiri bunyi dari rangka Yamaha Pajero. Setidaknya ada dua penyakit umum yang jamak ditemui pada motor-motor Yamaha yang pada dikeluhkan penggunanya, yakni pada bagian kelistrikan dan juga pada bagian pelumasan alias oli. Untuk bagian kelistrikan, biasanya terjadi pada Yamaha Aerox, Lexi, dan juga beberapa Yamaha NMAX yang sering dikenal dengan kode keramat error 12. Penyakit ini cukup menjengkelkan dan merepotkan, Sob, karena kejadiannya sangat random dan bisa menyerang sewaktu-waktu tanpa adanya gejala yang jelas. Jika kode keramat 12 ini sudah nongol di panel speedometer, alamat pusing dah pemiliknya, apalagi kejadiannya pas riding tengah malam. Kode error 12 ini menandakan adanya masalah di crank position sensor yang efeknya motor bisa mati mendadak dan nggak bisa di starter. Dan ini masalahnya ada pada bagian socket spool yang kosong akibat korsleting. Sebabnya mungkin akibat motor pernah terobos banjir atau juga kemasukan air. Atau biasanya, soket sambungan kabel ke spoolnya lah yang kosong dan perlu diganti. Namun sialnya meski bagian sudah diganti, kadang masih suka kumat-kumatan, Sob. Yamaha Aerox Old dan Yamaha Lexi menjadi motor yang paling banyak mengalami kejadian ini. Lalu penyakit Yamaha yang kedua adalah pada bagian pelumasan yang sering berkurang setelah dipakai sekian ribu kilometer, atau lebih sering disebut dengan vampir oli. Yaps, Yamaha dan vampir oli seperti kata yang sudah sangat familiar. Beberapa motor Yamaha yang sering mengalami kejadian ini antara lain Yamaha Mio M3, Yamaha Fiction, ataupun Yamaha NMAX. Misal Mio M3, yang ketika pas ganti oli, tentu kapasitas oli yang masuk sekitar 800 ml atau 0,8 liter. Tapi, setelah pemakaian beberapa ribu kilometer, atau pada pergantian oli berikutnya, kadang oli ini tinggal separuhnya, sepertiganya, atau bahkan ada juga yang tinggal setengah gelas saja. Tergantung seberapa ndebleknya si pemilik motor untuk mengganti olinya. Biasanya sih para ciwi-ciwi ya Sob yang pada eman ganti oli, karena menurut mindset mereka, ganti oli hanyalah akal-akalan dealer saja untuk cari untung. Toh oli itu cuma muter-muter saja di dalam mesin, nggak kemana-mana. Mending uang 50k atau 60k buat beli seplak aja. Pemikiran yang sesat ya Sob. Ada beberapa yang beranggapan kalau biang vampir oli pada mesin-mesin Yamaha ini karena pemakaian material di hasil silinder dan juga forged piston yang membuat olinya jadi menguap. Yang jadi pertanyaan, apakah hal ini memang benar adanya? Setelah Mimin cari-cari informasi, tak ada bukti sahih yang menjelaskan kalau penyebab vampir oli Yamaha ini karena menguap disebabkan penggunaan material di hasil silinder dan juga forged piston ini. Rata-rata penyebab oli berkurang ini karena oli ikut terbakar tipis-tipis yang biasanya tak disadari oleh pemiliknya. Terbakarnya oli ini penyebabnya banyak Sob. Salah satunya karena ring piston yang sudah melemah hingga oli pun ikut masuk ke ruang bakar. Seal clamp yang sudah jelek juga bisa jadi penyebabnya. Namun kebanyakan penyebab vampir oli ini adalah masalah ring piston, utamanya ring oli yang sudah jelek. Gejala ring sudah jelek ini sebetulnya bisa dirasakan ketika performa motor sudah nggak segalak biasanya, atau tenaganya berasa ngempos dan bahan bakar jadi boros. Hal ini dikarenakan kompresi mesin yang sudah bocor.
Untuk mengatasi hal ini, tentu melakukan pergantian ring piston adalah hal yang wajib dilakukan. Itu kalau kadar berkurangnya oli sudah sangat drastis ya sob. Kalau berkurangnya cuma sedikit-sedikit sih nggak perlu khawatir, itu masih batas wajar, yang penting jangan telat ganti oli. Umumnya, pergantian oli adalah jarak interval 2000 km pemakaian. Namun, lebih cepat juga lebih baik. Beberapa pengguna motor Yamaha, ada yang mengantisipasi hal ini dengan memakai oli merek ternama selain oli dari Yamaha sendiri. Hal ini dilakukan supaya kadar berkurangnya lebih sedikit dengan jarak pemakaian yang sama. Bahkan beberapa merek oli ada yang bisa dipakai sampai dengan 3000 km dengan pengurangan oli yang cuma sedikit. Agak lain sih memang motor Yamaha ini. Kalau di motor kebanyakan, ganti oli itu dikarenakan kualitas oli yang sudah mulai jelek dan mesin jadi kasar. Lah ini motor Yamaha, pergantian oli ditentukan oleh jumlah oli yang masih tersisa, masih banyak atau tinggal sedikit. Kalau olinya tinggal sedikit, lebih-lebih sampai kekeringan oli, ya wassalam sob. Siap-siap aja bakal punya hajat, yaitu turun mesin dan tentunya bakalan keluar biaya lebih mahal. Apalagi jika piston dan blok silindernya juga ikut kena, maka mau nggak mau harus ganti sekalian. Sebab, di hasil silinder dan forged piston, yang memiliki kelebihan tahan panas, tahan gesekan, serta lebih awet ini, akan rontok juga kalau sampai kehabisan oli. Dan sialnya, silinder bloknya juga nggak bisa dikorter atau dibubut. Jadi harus diganti secara gelondongan sob. Namun untungnya part-part Yamaha dikenal harganya bersahabat serta mudah didapatkan. Nah yang terus jadi pertanyaan Mimin, kalau memang penyakit vampir oli ini sudah banyak terjadi di motor-motor Yamaha dan sudah berlangsung selama puluhan tahun, tapi kenapa kok sampai saat ini Yamaha belum bisa menemukan solusinya ya? Masih ada aja kejadian di motor-motor keluaran baru mereka. Hal ini mirip kayak layar Super AMOLED-nya Samsung, yang dari zaman Galaxy Note 4 sudah sering kena masalah shadow dan masih aja terjadi di HP-HP keluaran baru mereka. Jadi kayak nggak ada niatan mau benerin penyakitnya gitu. Malahan sekarang diperlengkap dengan adanya penyakit tambahan semacam tompel, lightsaber, green screen, dan lain sebagainya. Nah kalau menurut pendapat kamu, apalagi penyakit yang sering ditemui pada motor-motornya Yamaha, dan menurut pendapat sobat juga, sebetulnya apa sih penyebab mesin Yamaha pada vampir oli? Seperti biasa, tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.